10 hari mahir dalam futsal ataupun sepak bola. Di hari ke-7, teman-teman akan belajar bagaimana cara melakukan trik Kenny Inside Aka. Let's go. Menguasai trik ini, teman-teman jadikan tiang sebagai lawan kalian. Semoga video tutorial kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Yang paling penting dalam menguasai trik ini, teman-teman harus banyak latihan, latihan, dan latihan. Jangan lupa like dan share video ini ke semua teman kalian. Dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar nggak ketinggalan video selanjutnya.